ada omelet, ada capcay, sup ikan, ada udang goreng tepung, mie, juga ada puding dan buah. Semuanya buat Non Renata. Kok banyak banget sih makanannya? Iya, soalnya kan Non Renata kan tadi siang habis kena musibah, sampai hampir tenggelam gitu. Nah, kita berdua tuh khawatir. Makanya sekarang saya sengaja masak banyak, biar menggugah selera makannya Non Renata. Karena insya Allah kalau misalnya Non Renata makannya banyak, insya Allah cepat sehat. Iya nggak, Kang? Mangga, ini piring udah disiapin. Kalau ada yang dibutuhin lagi, saya sama Po Elda ada di dapur. Tunggu. Gimana kalau Po Elda sama Kang Nando ikutan makan malam bareng saya? Pasti belum makan juga kan? Soalnya saya juga udah gak sabar nyicipin semua makanan ini. Kok jadi diem sih, Po, Kang? Ayo kita makan bareng-bareng. Nggak salah nih, Non. Kita diajak makan bareng. Iya, kan saya di sini cuma pembantu rumah tangga. Masa iya makan satu meja sama Non Renata kayaknya nggak pantas. Saya merasa nyaman sama kalian. Jadi, maka dari itu malam ini saya mau makan bareng sama kalian. Ayo, soalnya sayang banget makanannya banyak. Saya bantu ya, Non. Enak banget ini capcay-nya. Alhamdulillah kalau Non Renata suka. Ini omeletnya siapa yang buat? Bisa enak banget kayak gini? Bapak yang masak, Neng. Non. Itu masakan anak saya. Maksudnya keponakan saya yang di Kuningan.